Itu sebenarnya udah senior banget ini loh. 92 lah itu. 92 udah mainan cupang. Per ekor 30.000 ya. Mungkin kalau ngambil banyak lebih murah. Boleh, lebih murah lagi Om ya. Ini jadi kalian minta sama Om Pai berapa ekor? Tinggal jabri aja minta videonya boleh. Ini nih udah lebih 4 up ya. Mungkin 4 lebih. Tuh. Ini cakep nih, masking. Kan masih basically lucu ya. Ini be. Mantap. Waktu lagi zaman-zamannya BO6 itu yang dari Surabaya datang. Datang. Ambil dari, berapa ekor itu? Ambil itunya 150 yang di soliter sama di lubukan 2. Itu 150 ekor. Iya. Jadi yang BO-BO gede itu. BO-BO besar. Wah, BO yang size gede ambil 150 ekor. 5 up sampai 6. Berarti itu waktu itu masih yang di harga 100.000 dong? 100.000. Wih, panen dong. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Apa kabar Om Pai? Breeder Beta Jaya dan Avatar. Ini Om Pai ini guys. Om Pai yang punya breeder ya. Dia sebenarnya itu petani breeder udah lama loh. Dia itu sebenarnya senior breeder cupang Giant Avatar ya. Nah, karena Avatar itu mutasinya lambat, jadi yang jadi Avatar itu kadang size gede baru mecah gitu ya, baru mutasi. Nah, kita lihat aja nih stoknya itu BO4 tapi belum pada jadi hitam, masih pada basical. Tapi ini lainnya emang Avatar semua. Oke, gas. Kita masuk aja. Orangnya di belakang. Siapa yang pernah kesini boleh nih komen-komen. Siapa yang pengen main kesini lagi boleh. Iya. Di ikannya digalonin. Assalamualaikum. Orangnya jauh di mana itu. Nih ya, yang digalon masih ada. Halo Om Pai, sehat Om Pai. Alhamdulillah. Sehat Om. Sehat. Alhamdulillah. Gimana ini untuk perkembangan ikan? Apakah ikannya habis apa masih banyak? Alhamdulillah ada yang beli. Ada yang beli ya. Iya. Mungkin ada berkurang lah ya dari jumlah yang kemarin banyak banget, mungkin sekarang tinggal dikit nih. Ya, tinggal segini nih Mas Abangnya. Nah, ini ada perubahan nih. Mungkin raknya kemarin di sini rak berdiri Om ya. Iya. Sekarang geser ke sono. Jadi mungkin biar enak lah. Nah, ini soliter baru nih. Soliter baru ini. Akrilik ya? Akrilik. Oh, ini akrilik. Ini merek Bahari. Oh, ini baru dapet ini. Ini mungkin ukuran 15-15 kali ya, kurang lebih ya. Ya, sekitar kalau 12, ini ya. 12, ya 15 mungkin ya. 15-15 ini. Nah, ini nih. Jadi Om Pai ini salah satu pemain ikan cupang. Cuman jenisnya Giant aja, Om. Iya. Enggak ada jenis lain ya. Giant tapi yang Avatar. Yang Avatar spesial aja. Oke, jadi ini Om Pai ini khusus Giant Avatar, guys. Ini berhubung Avatar itu kan emang mutasinya lama ya, Om Pai ya. Jadi ini masih BO4, ada BO5 aja kadang belum mutasi ya. Masih basical hitungannya. Tapi ini emang Avatar semua. Cuman Om Pai itu sebenarnya main cupang udah lama kan Om Pai ya? Udah lama. Itu sebenarnya udah senior banget ini loh. Aku nggak tahu nih, ternyata Om Pai ini udah dari tahun berapa Om? Lagi zamannya aduan ya, dia itu udah main. Nah, dulu tuh ya zamannya apa ya? Kayak dulu tuh kalau di ikan giant tuh zamannya slayer itu. Oh, tuh. Oh, slayer yang lebar-lebar ya, HM iya, ya? Slayer terus serit. Oh, serit ya? Kan itu hitungannya cupang-cupang yang udah lama ya. Iya. Kalau itu udah main. Bilangnya kan krontail. Krontail ya. Model sekarang. Dulu itu tahun 92 lah itu. 92 udah mainan cupang. Iya, cupang. Itu mah aku baru umur 3 tahun itu baru lahir. Itu Om Pai udah mainan cupang. Jadi dulu itu udah ngebreed-ngebreed gitu. Nah, dulu udah ngebreed. Oh, berarti udah paham ya, lah ya tentang cupang. Karena pas gitu tahun 94 dapat panggilan kerja keluar. Nah, keluar negeri, guys. Ya, jadi ikan cupangnya saya hibahkan aja ke teman. Oke, poin dikasih lah ke semua ya, ke teman ya. Nah, ini untuk yang Giant Avatar ini mulai lagi dari kapan nih, Tahun kapan? Ya,
mulainya sih ya, ya baru lah sekitar, ya sekitar 2 tahunan lah. Mungkin 2000. Ya. Ya itu 2021-an mungkin COVID, ya. Covid itulah. Habis oh iya, ini tahun 20 ya? 2020 2021 kurang lebih ya, ya tahun segitulah ya. Nah, itu baru mulai nge-breed lagi tuh. Cuman iya. Jayan Avatar nih. Karena di waktu itu Jayan Avatar tuh harganya masih gila ya, Om ya. Ya masih gila, tapi wah, kita harganya masih tinggi. Jualnya tetap aja petani. Petani sih. Ya. Ya mahalnya saya itu ya 100.000 paling 100 mahal. 100.000 ya. Cuman kalau ada yang bayarin 1 juta juga diterima ya. Ya terima. Oke, okay, ya, pokoknya Om Pai kita lihat stok yang ada. Oh, karena iya, iya. Om Pai ini enggak bisa kirim-kirim, jadi buat teman-teman yang mau cari bahanan nih. Itu kan bahanan nih, Om ya. Bahanan Jayan Avatar, datang aja ke rumah nih. Untuk lokasinya di Rawamangun ya, Om ya. Iya, Rawamangun. Di belakang lapangan golf ya. Lapangan golf. Nah, pokoknya nanti bisa japri aja sama Om Pai. Nomor WA di bawah ini, nanti kalian bisa minta Sherlock biar langsung datang ya. Oke, Om Pai, kita ya, lihat siap, ya. Siap. Oke, silakan. Nah, kalau untuk sekarang, Om Pai. Apa? Ini untuk satuannya itu si Om Pai dijual berapaan sekarang? Ya, kalau sekarang sih kita jual ya masih 50.000 ya. 50.000 itu semua bebas pilih ya. Bebas pilih. Nah, mau mungkin ada yang kebetulan ya, ada item udah ada rintik, ya, itu harga tetap sama. Sama. 50.000. Mau yang base girl tapi badannya BO5 sama 50.000. Nah. Oke. Itu kan tadi ada yang size-nya agak kecil, Om Pai. Iya. Itu harganya udah jual apa mau digedein dulu? Ya kalau yang masih yang di bawah. Nih. Mungkin yang masih di bawah kan size-nya agak kecil tuh. Ya itu kalau ada yang ini ya kita jual gitu aja. Oke, kalau yang size baby banget kecil mungkin BO3-an, itu dijualin berapaan, Om Pai, per ya, ekor? Itu kalau per ekor 30. Per ekor 30.000 ya. Gitu. Mungkin kalau ngambil banyak lebih murah. Boleh, lebih murah lagi, Om ya. Mungkin yang masih baby itu masih banyak juga sih. Nah, ini mungkin yang udah naik soliter ini rata-rata BO4 ya. Ini harga 50.000-an, guys. Nah, ini jadi kalian kalau datang kalian tuh bisa milih yang udah jadi hitam. Nih, hitam udah mulai rintik, ini BO4 ya rata-rata ya. Ini harga 50.000. Nah, yang base girl yang belum mecah sama harganya 50.000. Jadi ini Gordon itu di sini pecahannya banyak ya. Ya, avatarnya itu di sini ada yang Gordon hijau, terus biru, biru kuning, terus merah. Terus ada juga yang Cooper. Pokoknya sama. Nih, ada avatar Cooper juga teman Giant ya. Nah, ini bahannya nih. BO4 rata-rata nih yang udah masuk soliter. Ini harga 50.000 semua, Om Pai ya. Iya, 50. Enggak ada yang mahal. Kalau ambil partayan ya lebih murah. Nah, yang BO4 nih kalau ngambil banyak harga boleh kurang lagi, Om Pai ya. Oke, ini tapi datang langsung, guys. Kalau kalian yang di luar pulau bisa kirim-kirim nanti lewat Dapping Enjoy. Boleh, tapi japri aja sama Om Pai ya. Jadi kalian minta sama Om Pai berapa ekor, tinggal japri aja minta videonya boleh. Nah, nanti aku yang kirim, boleh itu. Nih, stoknya mungkin tinggal berapa ekor ya? Ada 300-an. Kurang lebih tinggal 300 ekor, Om Pai. Ini yang BO4 ya. Nih. Ini ada yang BO5 juga, yang base girl tuh gede tuh. Nah, ini nih udah BO4 up ya, mungkin 4 lebih. Tuh. Ini harganya sama ya, 50.000 tanpa terkecuali. Dipilih aja dipilih. Semuanya serba 50.000. Tuh, pokoknya kalian kalau kesini tuh bisa milih, cuman kalau nggak datang lah rugi. Ini karena nih Jayan Avatar ini kalau di luar harganya masih tinggi guys ya. Ini di sini masih bahanan. Nah, ini nih yang BO5 nih. Dia masih base girl, hijau, gede, lebar loh. Tong, 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 tong. Nih, ini BO5, harga 50.000. Ini bakalan mecah kali, Om ya, kalau BO tambah gede, Om. Iya, gitu. Jadi, cuman mecahnya mungkin lambat gitu aja. Lambat gitu, karena ini apa mengejar size dulu. Size ya. Padahal cakep loh ini. Hijau. Ini BO udah 5. Cakep, lebar. Cuman belum mecah. Ini yang BO4 nih, ada yang cakep. Nanti aku juga mau minta ikan ya sama Om Pai nih. Ntar lihat-lihat. Pokoknya ini harga 50.000-an tanpa terkecuali. Ada yang jadi Avatar Nemo. Nah, black varian ya. Ada yang Gordon Yellow, ada yang Kuncup juga ada. Kemarin ada juga yang Avatar Cooper. Nah, pokoknya banyak. Nah, pecahannya tuh ada juga yang jadi Red Koi Galaxy, Om ya. Kemarin ya ada ya. Ada Red Koi Galaxy. Nah, ini jadilah kayak fancy begini putih. Cuman kayak gini kadang bisa mutasi lagi, Om ya? Bisa gitu. Gitu. Nanti itu berubah itu warnanya. Jadi apa? Hitam entar ya? Oh, jadi hitam juga nih.
Oh, tapi ini hitungannya kayak masih besternya ya, best girl ya. Iya. Ini yang besternya nih putih. Habis bester ke best girl. Ini nih. BOB 4 up. Tuh. Harga 50 ribuan. Nah, ini cakep nih, masking. Kan masih best girl hijau ya. Ini BO-nya baru 3,5 kurang lebih nih. Ini bakalan yang cakep-cakep ini. Ini ada yang Cooper. Mantap. Eh, jadi hitungannya tuh bahan Giant, bahan Avatar ya. Karena ini belum jadi rentik. Jadi kita kalau nyebut Avatar katanya itu mah bukan Avatar, Bang. Orang itu Beskel gitu. Ya emang iya. Cuma ini emang bahan Avatar. Tuh. Jadi mutasinya tuh kadang nyampe BO berapa, Om? 5 ya, Om ya. Kadang-kadang ya kalau ada mutasi duluan itu BO 4 aja udah mutasi. Udah jadi rentik ya. Iya, tapi nah perkembangan size-nya lambat. Oh gitu. Jadi ada yang udah jadi rintik, size gedenya lambat. Lambat. Tapi kalau size-nya gede duluan, rintiknya belum, belakangan. Oh begitu ya. Jadi ada dua proses gitu. Ada dua proses ya. Nih yang Cooper, jadi kayak vampir ini bakalan nih. Jadi bos merah semua. Nah, badannya full Cooper. Ini bakalan mutasi ntar nih. Kalau tambah gede jadi mutasi. Tuh. Nah ini aku tuh tertarik sama yang ini nih, Om Pai. Iya, silakan. Cuman ini tadi dibuka tuh nggak mau ngedok. Nah, pengen ngedoknya tuh diadu nih sama ikan yang lain nih. Tadi aku nyerok yang pakai yang kecil. Bentar. Kalau mungkin kalah mental, mungkin dia takut nih. Ini serius cakep loh. Jadi dorsal, anal, ekor ini jadi Nemo ya, merah oranye semua. Tapi cakep banget. Mungkin kalah mental. Ini tapi kalau nyampe size gede bakalan cakep ini. Susah ngedoknya ini. Tadi buka sekat aja dia enggak mau ngedok. Tong. Ngadep sana, Tong. Padahal ini cakep loh. Warnanya loh. Nah, biarin dulu nih. Ya, belum. Ini nih. Alatnya kemari ini. Galak. Nah. Yang ini galak ini. Nih, ada jadi kayak black coin nih. Pokoknya sama harga 50 ribuan ya. Oh, kayak red coin ya, black coin ya, hitam dominan hitam tapi merah. Nah, ini kita lihat tuh. Nih, bakalan cakep ini nanti nih. Ini bakal kalau udah size gede mutasi, ini badannya hitam semua keliling ya, itu warna Nemo semua nih, black variant. Wah, mewah ini, bisa buat kontes kali ini. Cuman size nya gak harus gede ya, ini baru BOB 4 kurang lebih. Nah, nanti boleh nih aku pinta nih sama Ompe nih. Boleh Ompe nih? Silakan. Oke, nanti kita bungkus guys. Pokoknya ini kita patokin satu nih. Oke. Nah, ini ya kan stoknya yang di sini mungkin ada puluhan lah ya. Nah, ini yang di galon juga masih ready banyak. Ini yang saya segitu-gitu yang kalau yang di galon. Nah, kalau yang di dalam juga masih banyak, Om Pak ya? Masih. Wah. Ya. Tuh. Ini nih. Ini sebenarnya udah apa ya? Udah berkurang banyak banget. Udah berkurang banyak banget. Nih. Nah, di sini udah sebagian udah ada yang hitam nih. Nih udah hitam nih, udah jadi avatar, tinggal rintiknya aja nih. Harga sama aja, 50.000. Jadi dulu awal kita vlogin kan harga masih 100.000-an, Om ya. Iya. Lebih ya. Tuh BO 6. Nah, itu ya kan karena BO-nya gede-gede tuh, BO 5, ada yang 6, gede-gede banget, udah gitu yang rintik-rintik banyak. Nah, sekarang ini karena tinggal yang bahan-bahan yang belum jadi rintik, rata-rata BO 4 itu di harga 50.000-an deh. Tuh, ada hitam, yellow, ada bendingnya lagi nih. Oh. Makanya kalian kalau pengen punya Giant Avatar, datang langsung, pilih-pilih, harganya bisa dinego. Ambilnya harus sebanyak nih. Kalau ambilnya banyak, harganya lebih miring. Nah, ini. Bakalan jadi Avatar Cooper ini. Masih Beskel. Beskel Cooper sama merah nih. Ini bakalan jadi Avatar Cooper nih. Cakep tuh kan, lebar formnya loh. Nih, jadi black variant ini, Gordon Nemo nih.
sama ini nih. Warnanya tuh nemonya bukan oranye, jadi agak kekuningan gitu. Jadi kuning-kuning terang. Ikannya tuh kalau nggak di apa, kalau lagi disekat pada diem gitu. Begitu dibukain sekatnya pada galak-galak ikannya. Nah, Om Pai. Ya. Ini ada nggak sih yang pernah datang ke sini terus ngeborong banyak gitu, Om? Ada. Itu tuh waktu lagi zaman-zamannya BO6 itu yang dari Surabaya datang. Datang. Ambil dari, berapa ekor itu? Ambil itunya 150 yang di soliter sama di lubukan 2. Itu 150 ekor. Iya. Itu yang BO-BO gede itu. BO-BO besar. Wah, BO yang size gede ambil 150 ekor. Wah, 5 up sampai 6. Berarti itu waktu itu masih yang di harga 100 ribu dong? 100 ribu. Wih, panen dong. Ya. Alhamdulillah ya. Mereka kan untuk diekspor itu. Ya, buat jual lagi lah gitu ya. Jual lagi. Terus kalau yang orang-orang masih di daerah Jakarta, mungkin Tangerang ada juga yang orang ambil parten gitu. Ada dari Balaraja. Oh, Tangerang. Gitu. Terus ada lagi yang dari mana tuh ya dibilang ya dari Tangerang aja sih gitu. Oh, Tangerang ya. Gitu, kita juga apa? Mungkin mereka buat jualan sih lagi kali, Om ya, kalau ngambilnya banyak ya. Iya gitu ya, pada umumnya yang datang ya pedagang-pedagang. Pedagang-pedagang ya, Om ya. Gitu. Ya mungkin kalau di sini kan harga masih miring lah ya. Iya, masih miring. Jadi mungkin mereka bisa buat jual lagi gitu. Iya. Oke. Ini karena berhubung nih Om Pai ini enggak bisa kirim-kirim, guys. Kalau yang masih ada Jakarta langsung datang aja ke rumah nih. Kalau untuk stoknya sih ini masih banyak, 300 ekoran kayaknya sih lebih. Cuman ini kurang lebih aja ya yang saya BO4. Nah, yang masih baby BO4 nih kurang lebih 300-an. Kalau yang masih baby kecil-kecil banget tuh masih ada tuh yang di bak ya. Yang di bak. Jadi Om Pai, male female dijualin Om Pai ya? Dijual. Jadi buat kalian kalau yang pengen ngebreed mungkin ya, ini male female di sini tuh dijualin. Boleh. Biar kalian mungkin yang pengen usaha, yang pengen memperbanyak jain avatar, di sini tuh dibolehin lah dijualin. Harganya sama aja Om Pai ya, female ya? Sama. Sama aja sama. Guys tuh. Harganya sama Rp50.000, jadi sepasang kalau kalian beli sepasang itu cuma Rp100.000. Ini tinggal gedein lagi ya, karena ini rata-rata masih base scale, udah gitu BO4 rata-rata. Kalau pengen di breed paling enggak BO5. Nah udah gitu nanti kalau BO5 biasanya udah hitam, udah mulai rentik. Nah ini aja yang jadi yellow koi nih. Yellow koi ekornya lebar nih. Gede-gede loh. Tuh. Ini banyak kan masih beskel ya, belum pada mecah ya. Yang di galon banyak, guys. Yang di galon. Ini Om Pai itu rajin bikin rak ya, ini termasuknya rak baru. Yang waktu awal kesini belum ada nih raknya nih. Udah Om Pai, nggak usah dibukain sih mah. Nggak apa-apa. Ini karena udah sore juga nih. Nah ini mungkin yang naiknya belakangan Om Pai ya, size nya agak kecilan ya. Iya, ini yang belakangan. Mungkin ini BO nya 3,5 baby ya. 3,5 kurang lebih nih. Gitu, ini manis ini nih. Nah ini nih bakalan jadi enak. Nah tinggal gedein aja nih. Kalau Om Pai di sini tuh kalian buat display, hitungannya berapa? Ini berapa liter sih Om Pai? Kalau ini yang 5 liter. 5 liter? Toples 5 liter. Oh, toples 5 liter, pendek tapi gede ya. Gede. Pendek tapi gede ini, makanya kalau Duk Giant tuh tempatnya gede, biasanya cepat gedenya Om ya? Cepat besar. Cepat iya. Besarnya. Nih pokoknya bahanan-bahanan masih banyak, guys. Si Om-om nih yang hobi ikan cupang, yang mau ngebreed apa mau buat jualan lagi bisa. Emang ini kalau di sini masih ready-nya yang masih bahanan. Yang jadi item-item kalian bisa milih aja di sini nanti ya. Yang di galon masih banyak. Nah, female pun yang sebelah sana Om ya. Iya. Female udah dipisah-pisahin Om ya? Udah dipisahin. Tuh. Ini female ada di galon-galon juga ini. Ini female semua ini? Iya. Ini female-female juga ada dipisahin. Jadi kalau dipisahin tuh cepet gedenya. Nah ini Om Pai ini ada rencana buat memperbanyak lagi nih Om Pai? Iya. Nah mungkin ada nggak sih yang udah indukan yang udah disimpan? Apa lagi di breed nih? Lagi penjodohan lah ini ya. Ya kadang-kadang juga kalau ada yang datang ya dibawa kemana. Janganlah ini kan karena posisi udah di breed ya. Ini pamali kalau kalian datang terus diambil.
ini lagi di breed. Berapa pasang Om? Ada baru 5 itu. Oh ini 5, oh no, kosong. Iya, kosong. Oh jadi ini Om Pai udah mulai nge-breed lagi, cuman ini belum digabungin Om ya? Belum. Jadi ini masih baru ya penjodohan lah. Nah ini nih, yang udah rintik indukannya nih. 5 pasang. Ini 5 pasang aja nanti jadinya banyak banget ini. Nih. Ya, rencananya mau 15 pasang. Rencananya? Iya. Yeah. Oke, mungkin nyusul gitu. Ya, yang lain. Ini apa nyusul jadinya. Oke, ini nih. Ini yang masih bahanan, yang masih di kolam. Padahal ini usianya udah tua Om kali Om. Kan udah lama. Iya, udah tua. Udah berapa bulan Om ya? Udah 5 bulan atau? 4 bulan lebih lah. 4 bulan lebih ya? Iya. Ini 4 bulan lebih, cuman karena pakannya kalau Om Pai tuh kalau di kolam mungkin kurang banyak. Iya, kurang banyak. Kalau pakannya dijor terus ini pasti cepet gede nih. Nah, ini buktinya kalau udah dipisahin satu-satu cepet gedenya Om ya. Iya. Tuh, yang no female kan Om ya? Ngedit female sih. Semua itu. Oke, tuh female masih ready, masih banyak. Oke, pokoknya ini mudah-mudahan beritan kali ini jadi banyak Om ya. Amin. Pokoknya semoga diperbanyak ikannya, jadi banyak rezekinya Om. Amin. Tuh, ini yang female masih ada, masih banyak. Ya di sini tuh nggak disimpan ya, mau female mau male, kalian mau beli sepasang mau dua pasang, harga tetap sama. Male pun nggak dihargain mahal, nggak, sama aja. Jadi kalian mau yang buat breed, nah ini udah item, udah ada rintiknya. Sama ya, female pun mutasinya mungkin lambat juga Om ya. Nah lambat, ini gede nih ya. Ini udah BO4 up nih, panjang nih. Yang BO5 udah habis. Wah ada yang BO5 juga ya. Nah itu ini sebenarnya BO4 aja buat indukan udah cukup. Ini udah gendut nih. Ini udah hitam, udah rintik nih. Ini udah cukup nih saya segini buat indukan mah. Oke Om Pai ya. Pokoknya iya. Terima kasih banyak buat Om Pai. Ini kita juga dikasih kopi nih sama Om Pai. Silakan Mas Pai kopinya. Pokoknya terima kasih banyak buat Om Pai ya. Sehat selalu buat Om Pai. Amin. Pokoknya semoga untuk kedepannya ikan cupang makin ramai lagi Om Pai. Jadi banyak peminatnya Om Pai. Ya sudah mulai naik ini. Kelihatannya sih banyak peminat baru lagi pada bermunculan Om Pai. Ya mungkin mereka yang ngelihat kayak kemarin kan Cana yang lagi ramai. Mungkin Cana udah bosen lari lagi ke cupang nih. Ya mudah-mudahan yang masih main hobi cupang tetap semangat ya Om Pai ya. Oke. Karena mungkin ada masanya ada rame, ada sepi, itu udah biasa lah biasa. Begitu ya, udah biasa. Yang penting masih kuat bertahan ya, di situ mungkin masih ada rezekinya Om Pai. Oke Om Pai, terima kasih banyak. Sip, terima kasih banyak Om Pai ya. Sehat selalu buat Om Pai. Oke ya, buat kalian yang cari ikan cupang khususnya Giant Avatar. Nah, di Om Pai ini banyak banget. Kalian datang tinggal pilih, tinggal serok. Harganya murah-murah banget guys. Giant Avatar cuma 50 ribuan. Kalau kalian datang pilih yang hitam-hitam yang udah mulai rintik, tinggal gedein. Pokoknya mantap. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like dan subscribe. Yang belum subscribe tentunya ya. Dan nantikan konten-konten selanjutnya. Salam sehat hobi, salam enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.